Oke brotherku, semasa saya ketemu lagi dengan gue Irwan Mat di channel kita yang penuh dengan hakiki ini brotherku. Ya pokoknya kali ini kita mau bikin Q&A brotherku. Kenapa? Karena kemarin gue sharing sama editor gue bilang konten apa yang paling paten ya, kita bikin konten apa lagi ya. Dia bilang coba Q&A, gue bilang butiran debu gue siapa yang mau tahu bangke, katanya lu bikin aja. Oke, pokoknya terjadilah, pokoknya hari ini kita bikin lah ya brotherku. Cie, yang baru beli HP iPhone baru. Hah? Lu boleh tulis di bawah, pokoknya jangan tulis emang di sekolah apa. Lu ketik aja apa yang lu mau tanya, karena kita nggak ada batasan ruang lingkup. Lu mau tanya apa aja terserah, dari yang receh, ele-ele, abal-abal, sampai ke yang serius. Oke, gua jabarin semua beradilku ya. Kayak lu mau tanya ukuran celana dalam gua kasih tahu. Pokoknya mantan-mantan gua kasih tahu, walaupun itu nggak penting beradilku ya. Yang berlalu dia kelab lalu ya, jangan diungkit-ungkit lagi. Bagi yang baru udah mampir ke channel gua, lu tekan subscribe dulu lah brotherku. Tekannya sekali aja, jangan dua kali, kalau dua kali lu unsub. Pokoknya jangan lupa lu nyalain loncengnya. Loncengnya itu penting brotherku ya. Ternyata itu penting loh brotherku. Lu nyalain loncengnya ya. Tang ting tong apa lah gua ini. Di PR Provinsi. Warga Jawa Timur menyambut baik kebijakan Pemprov ini dan berharap tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Lu kasih jempol juga brotherku, biar kalau bisa satu orang itu 4 jempol lu kasih semua ya. Jangan lupa juga lu share ke teman-teman lu, biar teman lu bisa nanya. Kita di sini untuk having fun brotherku. Kita nggak ada yang mau serius-serius bikin pusing, itu nggak ada. Kita di sini jujur untuk having fun semua, biar unek-unek setiap hari lu yang membanding hidup-hidup lu bisa habis. Bisa habis, pokoknya kita di sini having fun brotherku. Ya. Seseruan lah ya. Pokoknya dan satu lagi, gua di sini ngasih satu cuplikan. Pokoknya lu datang sini enggak sia-sia brotherku. Gua kasih pertunjukan permainan gua yang paling paten. Gua mainin lagu klasik brotherku ya. Ini kalau bagi lu YouTuber yang nonton channel gua, ini dapat merangsang otak-otak lu supaya bisa memikir 10 konten ke depan di channel lu ya, dengan mendengarkan lagu klasik ini brotherku ya. Buat yang lagi kerja lu dengerin ini, lu kerjaan pasti beres ya. Ini merangsang otak-otak lu biar pinter brotherku ya. Semua yang bego jadi pinter. Maaf. Bawain lagu si Haydn Symphony number 88, which is good for your heart and your brain brotherku ya. Iya. Oke, enggak panjang atau lebar, sembari lu pikirin lu nonton nih brotherku ya. Jangan lupa jempol ya. Wassalam. Thank you.